Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali washabbi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam sejahtera buat semua penonton yang menonton siaran langsung di platform YouTube TV Unique Age pada malam ini. Malam ini saya menggantikan moderator tetap dalam slot bicara pengkarya iaitu Puan Nur Syukrina untuk mengendalikan bicara ilmu kita pada malam ini. Sebelum saya meneruskan sesi bicara pengkarya pada malam ini, saya ingin mendapatkan maklum balas tentang kualiti audio dan visuals dari tempat kalian menonton siaran ini. Sila tulis di ruang komen live chat yang ada dari mana anda mendengar siaran kita pada malam ini. Alhamdulillah, saya dah mendapat respon. Okey, Nik Fatimah ni Azna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Puan Nuria Zian. Puan Nuria Zan. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Tullah berkata. Sila nyatakan di mana lokasi anda mendengar siaran pada malam ini. Sila beri respon sekejap. Alhamdulillah, Puan Farida Maknoh daripada Sepang. Jelas ya, Puan Farida Maknoh. Okey, subhanallah. Okey, kita dari Sungai Petani jelas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kulai pun sangat jelas. Okey, kita sedia maklum. Okey, biasalah ya, siaran langsung melalui online ni kadang-kadang ada masalah teknikal. Jadi kita kena checklah audio, visual kita. Waalaikumsalam Puan Norbaini, alhamdulillah. Baiklah, terima kasih buat semua yang telah memberi respon terhadap kualiti audio dan visual saya pada malam ini. Okey, siaran rancangan bicara pengkarya kita pada malam ini sebenarnya sudah masuk siri yang kelima semenjak ia diperkenalkan pada awal bulan September yang lalu. Kepada penonton yang baru pertama kali mengikuti siaran kita ini, kalian boleh menonton semula siri bicara pengkarya episod lalu dengan menekan butang subscribe dan pergi ke playlist siaran live. Okey, jadi buat penonton yang baru menonton siaran bicara pengkarya, sebenarnya kita dah bermula daripada awal September yang lalu. Seterusnya, ingin saya mengingatkan para penonton sekalian, pada minggu ini kita ada soalan kuis mingguan lagi ya. Satu soalan akan diberikan kepada para penonton pada bila-bila masa siaran ke udara. Jadi, para penonton diminta untuk terus setia hingga ke akhir rancangan. Jawapan yang terpantas yang diterima di WhatsApp kami akan menerima hadiah misteri dan pemenang akan diumumkan di akhir rancangan. Jadi, jangan ke mana-mana. Baiklah, tanpa saya melengahkan masa lagi, ingin saya memperkenalkan dua orang panel kita pada malam ini yang akan membicarakan topik kita yang berbunyi Tata Bahasa Penulis Pemula. Nak mula dari mana? Macam kena je dengan saya kan? Okey. Saya sebenarnya seorang penulis pemula dan rasa bertuah kerana pada malam ini saya digandingkan dengan dua orang sifu lah, saya anggap sifu dalam dunia penulisan. Okey. Topik malam ini bunyinya macam ilmiah sedikit. Tapi insyaAllah saya rasa penonton tak perlu risau kerana saya akan pastikan bicara kita pada malam ini bercorak santai sahaja. Tapi janganlah sampai tak ambil nota kan. Okey, sayang ilmu yang disampaikan oleh panel-panel kita yang hebat. Okay, sekarang saya ingin menampilkan Puan Sri Diah Syahrudin selaku Rektor Universiti Inspirasi Kisah Hidup. Dipersilakan Puan Sri Diah naik ke pentas. Alhamdulillah. Nak naik pentas ya. Terima kasih Wani. Selamat malam. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Mak? Okey, alhamdulillah. Sihat. Okey, bagi penonton yang baru menonton siaran kita ini, Puan Sri Diah lebih dikenali dengan panggilan Mak di kalangan siswa-siswi Unique Age. Jadi, saya tak nak formal sangat malam ni. Izinkan saya untuk panggil Puan Sri Diah dengan panggilan Mak ya. Okey. Okey Mak, seterusnya saya memperkenalkan panel kita yang kedua. Beliau merupakan salah seorang admin di Unique Age. Okey. Jadi beliau sekarang ini kamilah kumpulan admin Unique Age menggelarkan beliau YB.
bukan yang berhormat tapi yang bersara. Kerana beliau baru sahaja bersara pilihan daripada perkhidmatan beliau sebagai seorang guru. Okay, beliau yang saya maksudkan ialah, jeng-jeng, siapa dia? Cikgu Fariza Nurbaya binti Muhammad. Okay. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Wani. Malam ni Wani panggil cikgu ya. Rasa semangat nak belajar. Okay. Saya memulakan bicara kita, ramai tak kenal lagi dengan Cikgu Nur Fariza ni saya kira. Mak Seri ramai kenal dah kan? Google je nama Mak Seri, mesti banyak yang tercatat dekat apa? Dekat Google, dekat, Google page tu kan? Jadi saya perkenalkan siapa pun Fariza Nurbaya kita ini. Beliau seorang mantan guru cemerlang dan guru pakar bidang bahasa Melayu di Kementerian Pendidikan Malaysia. Beliau juga merupakan seorang penceramah pakar bahasa dan budaya Melayu tinggi di Jabatan Kerajaan. Beliau sering mengendalikan bengkel pengajaran bahasa Melayu guru-guru bahasa Melayu Selatan Thailand, taraf international lagi. Beliau juga sekarang ini telah dilantik sebagai editor di Universiti Inspirasi Kisah Hidup dan juga pernah jadi editor untuk penerbitan Writers Right. Okay. Beliau juga menyelenggara bagi beberapa projek buku antologi termasuklah Legasi Emak, buku Ikan Celup Tepung, Legasi Abah, 4, buku Lelaki Khazanah Bahagia dan buku Cluster 4 PDPC COVID Pendidik Malaysia Bangkit Gagah di Umpat Tidak Lemah. Okey, tu dia senarai biodata Cikgu Fariza Nurbaya kita ni. Nampaknya bukan kaleng-kaleng lah ya orangnya. Memang tepatlah pemilihan pihak penganjur menyemput beliau untuk membicarakan topik kita pada malam ini. Okey, saya dengan ini tanpa membuang masa lagi, kita akan teruskan kepada pusingan kita yang pertama untuk diskusi pada malam ini. Tapi sebelum saya terlupa ya, kalian yang sedang menonton siaran kita pada malam ini, tolong share pautan YouTube ini di social media masing-masing. Kerana topik ini umum ya, maksudnya kita bicarakan soal kepentingan penggunaan bahasa Melayu dalam penulisan. Bermakna anak-anak ataupun adik-adik kita yang nak ambil SPM atau STPM pun boleh mendapat manfaat daripada perbincangan pada malam ini, insyaAllah. Okay, tanpa mengingatkan masa, saya nak menjemput Puan Sri Lia untuk menjawab soalan pertama saya ya. Okey, Tik Mak, biasanya ada ketakutanlah untuk menjadi penulis ni, terutama di kalangan mereka yang bergelar penulis pemula. Biasanya berpunca daripada faktor psikologi yang menyatakan kalau nak jadi penulis ni perlu ada kemahiran yang tinggi dari segi penggunaan tata bahasa, terutamanya kepada mereka yang tiada latar belakang aliran sastra ataupun aliran bahasa. Pada pendapat Mak lah, perlukah seseorang yang nak mencuburkan diri dalam bidang penulisan ini melengkapi diri dengan ilmu tata bahasa? Okay. Saya persilakan Mak Seri untuk menjawab soalan kita untuk warming up pada malam ini. Okey, terima kasih Wani. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sari sadri wa sari amri wa datam milisani yahu kaulu kauli amabak. Okey, terima kasih semua. Terima kasih kepada yang sama-sama menonton pada malam ini. Kamai lagi Mak baca komen tu. Mak cantik pakai tudung macam ni eh. Rasa macam ketua pengawas pakai tudung kat sekolah. Itulah nampak Mak lain kan malam ni. Ya kan? Okey. Soalan Wani tu memang Mak nak jawab dengan secara seriusnya. Ya, yeah? Okey. Memang syarat wajib kalau kita nak jadi seorang penulis, kita mestilah mahir tata bahasa. Mesti mahir soal bahasa, tahu bagaimana nak menggunakan memang perkataan. Kenapa? Okey. Kenapa langsap ni? Okey, syarat wajib kepada yang nak jadi penulis mesti mahir bahasa, mahir tata bahasa, tahu penggunaan atau tanda baca, itu sudah wajib. Kalau kita nak jadi seorang penulis. Okey, semua orang boleh menulis tapi tak orang boleh jadi
penulis. Penulis ini adalah satu profession yang professional, okay? Kita kena jaga taraf penulisan itu. Tak kira lah kita menulis dalam genre apa pun, kita kena jaga taraf kualiti kita punya penulisan itu. Jadi, dulu pernah muncul gelombang kebangkitan tulisan-tulisan indie. Okey, ingat eh? Apabila buku-buku indie ini beredar di pasaran, ramai yang akan mengambil sikap, buku macam ni pun boleh ada kat sini. Buku macam ni dengan bahasa teruk ni pun boleh ada di pasaran. Tapi kena ingat, genre itu lain. Dia tak sama dengan penulisan kita yang formal. Jadi kalau memilih untuk menjadi seorang penulis yang profesional, penulis yang menulis dengan tata bahasa yang betul, mesti serius betul-betul pegang pada pegangan kita, tulis dengan baik, menulis dengan ikut prosa bahasa yang betul. Jadi memang kalau kita abaikan tata bahasa, kita abaikan nahu, penggunaan sendi kata, tanda baca semua tu, akan menjadikan naskah kita itu mutu dan editor amat payah nak memproses buku kita. Tulisan tak susah nak diproses, jadi akan membuatkan nilai kos akan menjadi meningkat sebab kita kena upah orang untuk mengedit pula tulisan kita itu. Jadi itu bukan percuma, kita kena bayar kos editing dan juga apabila terlepas tanpa pengawasan yang rapi, sekiranya tulisan kita itu tersebar, penerbit akan mendapat kesannya. Bukan setakat penulis saja akan dapat kesannya, penerbit pun akan dapat kesannya. Bagaimana karya yang buruk ini, karya yang teruk ini boleh tersebar. Nah, jadi semua kena ingat, tak kira lah kita menulis genre apa pun, sama ada kisah hidup atau puisi atau cerpen atau novel ataupun rencana, anekdot, mesti jaga tata bahasa. Kena pertahankan bahasa Melayu kita. Baik mak. Okey, insya-Allah. Dia mak dah peringatkan, okey, penulis wajib mahir ya, mahir menguasai tata bahasa supaya editor tak pening kepala. Ingat tu. Okey. Macam kena je kat wali. Okey, baiklah. Saya nak mengalukan ya, ada beberapa penonton kita yang saya fahamkan daripada Selatan Thai. Ya, tadi ada komen daripada Puan Farida Hayiteh. Puan Farida Hayiteh katanya Cikgu Fariza punya rakan di Selatan Thai. Terima kasih kerana bersama kami pada malam ini. Okey. Alhamdulillah, ada juga anak-anak murid Cikgu Fariza ni saya kira. Alhamdulillah ya. Kita punya crowd pada malam ini bukan sahaja di Malaysia, malahan ada juga di Selatan Thai. Okay, kita berbalik kepada Cikgu Fariza Nubaya. Okay. Saya nak tanya Cikgu Fariza, okay. Soalan saya Cikgu Fariza yang berkenaan dengan kepakaran beliau sebagai seorang guru pakar bidang bahasa. Okay. Ada tak maksudnya dalam menguasai tata bahasa ni, kenapa kita maknanya gagal untuk menguasai tata bahasa? Adakah disebabkan oleh sistem ejaan dan tata bahasa Melayu yang sering berubah dan bertukar? Boleh cikgu terangkan? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rakan-rakan semua, terutama sekali Puan Sri Dia ataupun Mak Sri, pengkarya-pengkarya, penulis-penulis di bawah UNIKH, serta sahabat-sahabat seluruh Malaysia dan juga Selatan Thailand. Okay, terima kasih Wani atas soalan tadi. Sebenarnya itulah tanggapan ramai orang. Bahasa Melayu ni bahasa yang dianggap sering berubah.
Ejaannya sering berubah. Kalau dulu ejaannya begini, kenapa sekarang ejaannya dah berubah? Saya jawapan saya bila diutarakan soalan begini, saya akan jawab mudah aja. Sebenarnya ejaan tak berubah. Yang berubahnya ialah yang berubahnya ialah kita. Kerana dulu kita tak tahu. Tapi apabila diwar-warkan disebut dalam mungkin melalui media massa ataupun melalui media sosial, maka kita kenapa berubah? Dulu masa saya belajar di sekolah rendah dulu, memanglah kalau sekolah rendah tahun 70-an dulu memanglah sistem ejaan kita berbeza dengan sistem ejaan yang baru. Jadi bahasa, sistem bahasa kita ni bukanlah banyak sangat berubah, cuma pengetahuan bahasa kita yang mungkin sebelum ni mungkin kita tak ambil cakna, tak ambil perhatian terhadap isu-isu bahasa. Tapi apabila sekarang makin ramai orang menulis, jadi isu-isu tentang tata bahasa, tentang ejaan, tentang tanda baca, jadi barulah mereka tahu. Dan kalau kita tengok sendiri, sastrawan negara sendiri, sastrawan negara Datuk Bahazin sendiri mengatakan bahawa walau bagaimana kreatifnya seseorang penulis, dia tidak dapat memperlakukan bahasa dengan sewenang-wenangnya. Maksudnya kita tak boleh mentang-mentanglah kita nak menulis, tak apalah kita langgar saja hukum bahasa. Jadi sebenarnya untuk menghasilkan penulisan yang baik, kita mesti menjaga hukum-hukum tata bahasa. Jadi sebagai penulis pemula, kalau apakah perkara yang perlu mereka ambil kira, jadi mereka perlu mengambil kira semua aspek dalam tata bahasa untuk menjadikan penulisan mereka penulisan yang baik, penulisan yang bermutu. Okay, jadi yang tertera juga pada skrin, kata Profesor Sultan Takdir Ali Syahbana, pentingnya erti mendapat kepandaian menulis dalam sejarah adalah akibat yang logik daripada peristiwa bahawa menulis itu bukan semata-mata mencatatkan bahasa percakapan, tetapi juga oleh sebab kepandaian menulis itu mengubah kuantiti dan kualiti bahasa sebagai alat proses perhubungan. Dan sebab itulah saya sebagai editor, perkara pertama yang akan saya semak selain pada ejaan, tanda baca, juga saya akan menyemak dari segi ayat. Adakah ayat itu sampai kepada maksud yang nak disampaikan? Maksudnya ayat itu memenuhi hasrat yang ingin penulis, yang ingin disampaikan oleh penulis. Okay, jadi dari situlah kita akan melihat, kita akan membaca. Sebab itu ada sesetengah penulis, dia mengucapkan terima kasih kepada editor. Dia kata kenapa dia tak tahu bahawa bahasanya menjadi begitu cantik. Sedangkan yang dihantar, dia kata tidaklah secantik itu. Jadi ini sebenarnya itulah lebihnya jika tulisan kita diedit oleh editor. Dan kalau mengikut Kamus Dewan sendiri, penulisan sastra ni, sastra sendiri apa maksudnya ialah bahasa yang digunakan dalam kitab-kitab dan bukan bahasa basahan. Sebab itulah dalam sesuatu penulisan, kita seboleh mungkin mahu menjadikan penulisan kita ini sebagai penulisan yang boleh dijadikan sebagai pedoman. Kerana yang membaca buku-buku, yang membaca tulisan kita bukan sahaja orang dewasa, tetapi juga pelbagai peringkat umur. Jadi sebagai penulis, kita mesti menulis dengan bahasa yang baik, seperti yang tertera pada skrin. Yang pertama sekali, kita dengan tulisan, dengan tata bahasa, dengan ejaan, dengan sistem bahasa yang baik akan meningkatkan kredibiliti dan persepsi pembaca terhadap tulisan. Dan yang keduanya, memudahkan tugas editor. Jadi tugas editor tak adalah dia banyak sangat terpaksa pun membetulkan ejaan, membetulkan tanda baca. Dan kita ingat, kita mesti sedar bahawa bahan bacaan kita tulis itu menjadi contoh kepada pengguna bahasa yang lain. Dan biarlah ejaan ataupun sistem tata bahasa yang kita gunakan itu biarlah mengikut standard yang telah ditetapkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Itu sahaja, Cikgu. Ya. Okey, alhamdulillah. Okey.
Nampak tak beberapa kriteria untuk cikgu terangkan tentang mengapa mesti menulis dengan bahasa yang baik. Yang pertama sekali disebut untuk meningkatkan kredibiliti dan persepsi, dan seharusnya penulisan kita itu perlu menjadi teladan ataupun satu bahan bacaan yang baik untuk dibuat pedoman, insyaAllah. Okay, saya raikan beberapa komen penonton ya. Kita ada tadi Shifa 0821. Setuju, 100% ramai cakap macam tu lepas editor edit. Ni mesti editor juga ni kan? Okay, kita ada Puan Asina Idris juga, salah seorang admin. Waalaikumsalam, Puan Asina kata. Alhamdulillah. Okay, sebelum saya teruskan pada pusingan kedua, ingat tak saya janji tadi apa? Okay, saya janji kita ada soalan mingguan. Okay, bersedia? Okay, soalan hari ini mencabar sedikit sebab, okay, sebab hadiahnya ada tiga. Okay, jadi saya minta aku untuk pancangkan slide. Apakah soalan kuis mingguan pada hari ini? Okay. Wow. Okay, kuis mingguan live. Okay, jawab dan menang. Sila cari maksud kosa kata di bawah. Okay, yang pertama menakal, yang kedua menggelitar. Masya Allah, saya sendiri pun rasa tak pernah guna istilah ni. Okey, anda diberi peluang untuk menjawab, maksud dia, hantarkan jawapan anda kepada WhatsApp nombor yang tertera 018-66-00-042. 018-66-00-042. Okey, pemenang yang menjawab yang betul dan terpantas, okey, akan dipilih sebagai pemenang lah, dan akan diumumkan di akhir siaran kita nanti. Okey, cepat buka kamus. Cepat buka kamus. Okey, tu. Syukrina cakap, jom ramai-ramai buka kamus dewan sekarang. Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya, terima kasih kru. Okey, kita nak balik kepada pusingan kedua. Okey, alhamdulillah. Okey, rasa tak cukuplah kalau kita maknanya permulaan kita macam tu saja kan. Saya nampak slide cikgu Fariza ni banyak lagi ni. Semua harap dapat sabar dan terus setia menanti sehingga ke akhir rancangan ya. Okey, alhamdulillah. Okey, soalan pada pusingan kedua saya beralih kepada Puan Sridia ya. Okey mak, ada penulis pemula kita yang boleh menulis dengan baik di Facebook misalnya. Mereka ini juga berkhidmat sebagai content creator untuk beberapa FB page klien bisnes mereka. Tapi sayangnya, apabila membaca tulisannya dalam naskah yang dihantar untuk projek antologi, masih banyak berlaku kesalahan dari segi tata bahasa dan sebagainya. Ini antara feedback-feedback yang Wani sendirilah terima daripada admin selama menyelenggara projek Legasi Abah baru-baru ini. Pada pendapat mak, mengapa perkara ini terjadi? Boleh mak terangkan? Mak unmute mak. Oh, kejap. Mana maknya unmute? Okey, sebenarnya apabila kita menulis di Facebook, dia tak sama apabila kita menulis di naskah, okey? Di Facebook itu penulisannya agak santai, agak tidak begitu serius. Tetapi apabila menulis untuk naskah, untuk buku yang diterbitkan, ia akan kekal dalam bentuk buku. Jadi dia punya gaya penulisan pun akan berbeza. Ramai orang dia tak dapat membezakan antara tugas itu untuk sama ada untuk karya buku atau untuk santai. Kena ingat, apabila kita menulis untuk buku, sepenuh-penuh tumpuan perlu diberikan kepada naskah yang kita tulis itu. Kalau boleh, zero kesilapan. Jangan ada sedikit cacat celah pun. Dan kerana benda lah itu akan kekal dalam buku. Apabila kita menulis di Facebook, bila terbit, kita masih ada masa untuk edit. Kita akan sunting karya kita di Facebook itu. Dan ini akan menjadikan kita memantapkan lagi, makin mengimprovekan lagi tulisan kita di media sosial kan. Tetapi apa yang terjadi, ramai penulis yang tak boleh nak membezakan dua situasi ini.
Dan juga saya dapat juga komplain daripada orang. Mereka upah orang untuk menulis tentang mereka, kisah hidup tentang dirinya, tetapi hasil yang dia dapat tak seperti yang dia mahu. Tak seperti apa yang dia nak. Sebab apabila kita menulis kisah orang, kita mestilah menjadi orang itu. Jadi kalau kita sebagai ghostwriter, kita menulis kisah orang, seorang ahli perniagaan, kita mestilah menjadi seperti ahli perniagaan yang kita tulis ceritanya itu. Kita bukan transkrip apa yang dia cakap. Okay, ghostwriter adalah menjadi orang itu, cuma cara bentuk penulisan tu sahaja yang membezakannya. Jadi jangan fikir apabila kita menjadi ghostwriter, kita mengambil upah menulis karya cerita orang lain, kita hanya ambil transkrip sahaja sebagai apa yang dia cakap itu yang kita taip. Apa yang dia cakap itu yang kita taip. Tak, dia tak semestinya macam tu. Kita mesti menjadi orang itu. Kita menulis bagi pihak orang itu kerana kita dibayar upah, kan? Tapi karya yang kita tulis itu adalah karya orang itu. Perlu banyak belajar lagi tentang dunia-dunia mengubah transkrip daripada individu menjadi teks. Perkara ini orang nampak mudah, orang nampak senang, tetapi sebenarnya payah. Nak belajar ini mengambil masa bertahun-tahun. Tak mudah untuk kita menggelar diri kita ghostwriter, tetapi hasil kita tidak menggembirakan orang yang upah kita untuk menulis itu. Itu belum lagi sentuh soal apa yang Cikgu Fariza pertahankan. Nilai penulisan tu, kualiti penulisan itu lain. Sekarang yang saya sentuh adalah roh penulisan itu. Penulisan itu mesti ada jiwa. Jiwa itulah yang perlu dipertahankan supaya dia molek, dia molek dalam diri orang itu, dan dia cantik apabila dijadikannya cerita orang itu, tapi cantiknya jadi naskah kita. Jadi nak menjadikan perkara dua yang berbeza ini sangat susah. Hanya pengalaman dan kemahiran yang membezakannya. Ada orang dia tak ada pengalaman tapi dia mahir. Dia baru je pengalamannya dalam setahun dua. Tapi dia mahir. Dia boleh. Dia tahu macam mana nak ubah tulisan itu menjadi lebih cantik. Jadi kena belajar lebih lagi lah. Oh begitu. Bermakna penulis tidak boleh terbawa-bawa gaya atau penulisan di media sosial kalau nak menulis buku. Okey, baru mana faham. Kadang-kadang kita rasa macam sedap dah kan dia tulis dekat media sosial, tapi bila kita beralih kepada buku jadi kenapa tak sesedap? Rupanya dari gaya penulisan di buku tak sama dengan gaya penulisan di media sosial. Terima kasih Mak atas pencerahan. Okey, Mak juga seorang ghostwriter untuk pengetahuan semua. Puan Sri Diah bukan sahaja seorang novelis tetapi beliau juga seorang ghostwriter, iaitu beliau menulis untuk orang lain. Sebab tu dia share tentang kalau nak menulis tentang usahawan, kita kena jadi usahawan itu, bukan transcribe ambil sebiji-sebiji apa yang usahawan tu cakap. Kena belajar banyak pada Mak ni, insyaAllah. Baiklah, kita beralih pula kepada panel kita yang kedua. Okay, Cikgu Fariza bersedia? Okay. Sepanjang Cikgu Fariza berkecimpung menjadi penyelenggara dan editor untuk karya-karya antologi yang disertai oleh penulis pemula, apakah isu tata bahasa utama yang Cikgu nampak perlu penulis pemula atasi atau perbaiki? Silakan Cikgu. Okay. Terima kasih Wani. Saya ingin menjawab soalan Puan Aslina Idris yang menyatakan bahawa ada penulis yang menulis kerana ingin nampak penulisannya santai, tapi sebenarnya ada mengabaikan tata bahasa kerana mahu dilihat penulisannya lebih real. Jadi jawapan saya, sebenarnya kita seboleh mungkin kita akan kekalkan laras dialog
Dalam dialog kita takkanlah kita nak gunakan tata bahasa tepat. Contohnya mak nak pergi mana? Takkan kita nak jadikan mak nak pergi ke manakah? Ataupun ke manakah mak nak pergi? Jadi itu dia nampak macam mengada-ngada. Jadi yang saya beritahu tentang apa? Perlunya kita menggunakan bahasa yang tepat dari segi ejaan, dari segi tanda baca, dari segi penggunaan ayat. Jadi itu yang maksud saya, maknanya kita bukanlah sampai kita nak mengubah dialog tu menjadi semuanya betul mengikut tata bahasa. Kita masih lagi mengekalkan laras untuk dialog. Cuma yang penting tugas editor ni bukan saja membetulkan ejaan dan tanda baca, tapi kita juga mencantikkan ayat agar segar, sedap dan real dan nampak natural. Bukan ayat yang mengada-ngada. Takkan kita nak cakap dengan, nak beritahu suami, suamiku, bolehkah anda memberitahu saya bahawa, tak adalah kita sampai nak menggunakan tahap tata bahasa seperti itu. Jadi yang, tapi dalam, contohnya bila kita, abang nak ke mana? Tanda baca, nak gunakan huruf besar dengan huruf kecil. Jadi ini tugas editor, kita perhatikan semua. Dari segi ejaan, tanda baca, selain pada bentuk ayat, kadang-kadang ada ayat tergantung, ayat tanpa subjek, ayat tanpa predikat, ataupun yang banyak saya jumpa ayat pasif, terutama dalam apabila mereka menulis ayat pasif, sama ada dengan ganti nama diri pertama ataupun dengan ganti nama diri ketiga. Okey, contohnya buku yang telah dibaca oleh saya tadi, maknanya ayat tu salah, jadi kami betulkan buku yang telah aku baca tadi. Aku mengambil buku yang telah aku beli tadi. Maknanya tak boleh buku yang telah dibeli oleh aku tadi. Jadi itu kita betulkan dari segi penggunaan ayat pasif. Ataupun dari segi yang paling ketara juga ejaan. Ejaan ni kadang di dekat, di jauh. Ejaan pinjaman, macam mana kita nak mengeja kata ejaan pinjaman? Bagaimana kita nak menulis kata ejaan apa, perkataan yang ada bahasa Inggeris? Macam mana kita nak gunakan ejaan asli bahasa Melayu tu yang mengikut pola keserasan vokal. Jadi yang ni banyak kita temui, contohnya macam ejaan telur. Sepatutnya T-E-L-U-R. Ada yang eja sebagai T-E-L-U-R. Begitu juga dengan huruf besar, huruf kecil. Macam mana, apa yang nak ditulis dengan huruf besar. Contohnya yang banyak silapnya ialah waktu-waktu solat. Waktu solat zuhur, asar, maghrib. Jadi waktu solat semuanya ialah kata nama am, bukan kata nama khas. Dan ada juga contohnya macam Ramadan, dia aja sebagai DH. Dan kan dalam bahasa Melayu, bak tu tidak ditukarkan menjadi DH macam dulu. Itu ada sedikit perubahan. Ramadan, Redha. Jadi kita seboleh mungkin akan menukarkan bentuk ejaan yang salah ni mengikut bentuk yang telah diakui oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, dan kita akan juga pastikan proses penyembuhannya tepat. Contohnya macam memastikan, ada yang tulis memastikan. Jadi kita akan betulkan. Kita akan gunakan yang mengikut rumus tata bahasa, memastikan, mensasarkan kepada menyasarkan, bentuk-bentuk lewah seperti memperbesarkan. Itu bentuk lewah. Maksudnya tak boleh memperbesarkan tu salah. Kalau buku tata bahasa dewan tu sebut ini ialah bentuk yang lewah. Begitu juga dengan kata seri nama di pada buku yang saya berikan pada awak. Salahlah tu buku saya berikan kepada. Kita seboleh mungkin akan ikut tata bahasa lah. Kata pemberi ialah adalah, memang kalau gunakan adalah ni memang sedap. Contoh, dia adalah bapa aku, dia adalah bapaku. Dia sedap je, tapi kalau kata dia ialah bapaku. Jadi kita akan betulkan kalau kita dapati penggunaan kata pemberi, kata sendi nama, dalam, di dalam, atas, di atas. Yang balik, yang banyak salah juga apabila kita gunakan bila dan apabila. Bila nak guna, digunakan sebagai kata hubung. Okay. Begitu juga tentang penggunaan kata kerja transitif. Contohnya, mak memberitahu kepada aku. Sepatutnya, mak memberitahu aku. Aku telah menerangkan tentang hal itu. Sepatutnya, aku telah menerangkan hal itu. Jadi, ini perkara-perkara asas yang kita seboleh mungkin kita akan betulkan. Kerana buku-buku ini akan menjadi
rujukan kepada penulis-penulis yang yang lain. Terutama kalau penulis tu ada sudah ada nama. Jadi orang ni dia sudah banyak menghasilkan buku. Dia guna macam ni. Tapi kita tak boleh kita tak boleh memberikan lesen kepada penulis-penulis ini untuk menyalahgunakan bahasa. Okey, pada skrin juga ada lagi. Okey, ni kita elakkan juga penggunaan bahasa rendah. Contohnya, kau nak pergi mana? Kena dari mana pula datang ER tu? Bahasa budak WeChat ni. Kau buat apa? Jadi kita nampak ada unsur selangar di situ. Jadi kita akan betulkan. Mana ER betulkan mana? Jangan aku tengah kerja ni. Aku sedang bekerja ni. Jadi perkara-perkara itu kita seboleh mungkin kita elakkan, walaupun dialog biasalah, terutama remaja kan, dia akan selalu guna kau nak tunggu aku dekat mana? Patin, kau nak tunggu aku di mana? Bukan dekat. Kalau dekat tu tak sampai ke tempat tu. Awak punya adik tu unsur bahasa pasar. Adik awak usik adik saya. Jadi ini perkara-perkara yang kita elakkan penggunaan bahasa rendah, kerana bahasa rendah inilah yang akan menggambarkan peribadi kita. Jadi begitu juga saya dah sebut tadi kesan-kesan ejaan. Contohnya macam mentua. Bila lagi guna kata mentua? Kalau kita Piramli kan ibu mertuaku. Kalau sebut serunding, saya dah lama guna kata serunding. Sebenarnya ejaannya serunding. Begitu juga kelingking. Tak ada kelingking, kita tak ada jari kelingking. Yang ada ialah jari kelingking. Jadi ini kesalahan-kesalahan yang nampak kecil tapi impaknya besar, sebab buku kita mungkin digunakan oleh guru untuk jadikan sebagai bahan dalam pengajaran bahasa Melayu misalnya di kelas-kelas. Sedangkan ejaan, contohnya macam ejaan talapia, ejaan sebenarnya ialah tilapia. Begitu juga dengan pensel, bilion tu 1L atau 2L. Okay, yang ni bahan-bahan penulisan kita mungkin dijadikan sebagai sumber. Jadi perlunya penulis, sama ada penulis pemula, penulis senior, mengambil berat isu-isu bahasa ini. Begitu juga dengan di dekat, di jauh pun ada ramai lagi yang masih lagi buat kesilapan. Di dan ke, begitu juga dengan kata majmuk. Kata majmuk ni ingat yang ni saja yang mantap tu, maksudnya kata majmuk yang telah diterima sebagai satu perkataan, dan kata majmuk yang lain selain daripada yang tertera ni hendaklah dieja secara terpisah. Maksudnya kalau tengah hari, ramai yang tulis tengah hari bukan tengah hari. Terima kasih tu ditulis sebagai satu perkataan, sedangkan terima kasih tu dua perkataan. Yang paling banyaknya perkataan macam tengah hari, pasar raya, jalan raya. Jadi cara kita nak, kita perlu peka terhadap ejaan, terutama pengejaan kata-kata nama, kata majmuk ni. Masya-Allah. Saya rasa macam masuk kelas nak ambil peksa SPM. Terima kasih Cikgu Fariza. Okey, penerangan yang saya rasa bukan saja bermanfaat untuk diri saya sendiri, malah penonton-penonton malam ini pun mendapat sesuatu dengan sokongan daripada slide nota yang Cikgu Fariza beri. Itulah antara isu-isu yang Cikgu Fariza sendiri temui sewaktu beliau menyelenggara dan menjadi editor untuk projek-projek antologi yang yang beliau sertai. Okey, alhamdulillah kita dah berakhir pada pusingan kedua. Okey, saya nak raikan tadi ada ada komen daripada Puan Awang. Beliau berkata, jika orang awam yang silap guna rumus serta bahasa melakukan kesalahan, tidak membuat saya terkejut. Namun jika ia dilakukan oleh penulis mapan, memang saya terasa sangat kecanggungannya. Ya, jadi sebab itulah dalam Unique Age, okey, dalam Unique Age, penipitan bawah Unique Age, okey, seboleh-bolehnya Puan Sri ataupun Mak Sedia akan memastikan tiada kesalahan dari aspek data bahasa untuk menjaga kualiti ataupun penulis-penulis kita untuk nampak ada kredibiliti. Dan macam mana boleh tak Wani? Ya, boleh-boleh Mak, silakan.
Okey, Mak nak jawab. Mak nak jawab soalan yang Ampuan Awang berikan itu kan. Terima kasih Ampuan Awang, kawan lama dah bertahun-tahun selalu berhubung. Oh, kawan Mak. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih. Okey, perkara ini adalah lumrah. Bagi saya lumrah. Ramai penulis mapan membuat kesalahan apabila mereka menulis di status media sosial ataupun apabila mereka menulis dalam naskah. Itu dah memang tak boleh nak katalah. Memang tabiat orang, tabiat sesetengah orang penulis, dia tak boleh nak ubah. Dia memang dah macam tu. Melanggar tata bahasa, tidak patuh kepada nahu, terutama ejaan-ejaan. Tapi apabila karyanya terhasil, apa karyanya terbit, cantik pula tulisan itu. Jadi kenapa? Sebab karyanya telah dimasak dengan sebaik-baiknya oleh seorang editor. Jadi dalam dunia novel pun macam tu. Kalau novel itu keluar terbit cantiknya, bahasa sedapnya, seronok baca, orang baca pun terimbau lah dengan jalan cerita tu. Tapi kalau kalian tengok naskah asal novel itu, ya Rabbi, memang tak boleh nak kata macam mana lah. Kan memang jenuh nak edit, memang editor pening kepala lah, tak boleh nak kata apa. Kalau boleh nak elak, bila tak dapat manuskrip daripada seorang penulis itu, masing-masing tolak. Engkau lah ambil, engkau lah. Tak nak lah, tak nak lah. Jadi susahnya nak edit naskah asal seseorang. Apa yang terluar, apa yang terbit cantik itu sebenarnya telah di make up kan oleh seorang editor. Tak kira lah dia tu penulis novel ataupun dia tu penulis mapan. Itulah lumrahnya. Jangan fikir dia dah penulis mapan, dia dah terkenal, maaf cakap lah, sesrawan negara ke. Tapi masih lagi melakukan kesilapan. Dan yang mencantikkan, yang mengindahkan tulisan dia itu adalah seorang editor. Begitu ya Mak, Masya Allah. Maknanya malam ni okay, Mak berkongsi pengalaman Mak yang telah berkecimpung dalam dunia penerbitan selama lebih kurang 30 tahun. Jadi Mak yang tahu, Mak Sri tahulah bagaimana satu naskah tu datang dan dipas-pas kepada editor. Ada editor yang mengelak, gitu ya Mak? Ya, betul. Okey, Alhamdulillah. Okey, nampaknya tadi pusingan kedua kita telah disajikan dengan nota daripada Cikgu Fahiza. Jadi untuk rest kejap, okay, apa kata kita saksikan montaj yang disediakan oleh kru TV Unique Age.
Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada tim kru produksi TV Unity Age yang telah menyajikan klip video yang menarik sangat Wani kira pada malam ini, okay, tentang isu-isu bahasa yang sering kita lihat, ya, masalah kesalahan tata bahasa ataupun tanda bacaan ataupun typo di papan-papan iklan. Sambil-sambil tu kita pun dengar memang lucu kan, tengok kita rasa nak tergelak, tapi hakikat dia benda tu anak-anak kita yang mawang-mawang ni melihat kan. Jadi sebab itulah kepentingan untuk kita menjaga bahasa tu, maknanya kita perlu mematabatkan bahasa, seperti mana kita tahu bahasa jiwa bangsa. Siapa lagi kalau tak mematabatkan bahasa kalau bukan kita sendiri, bangsa Malaysia. Okay, baiklah, kita dah nak sambung kepada pusingan kita yang ketiga, iaitu pusingan kita yang terakhir pada malam ini. Okay, soalan pada pusingan ini Wani tunjukkan kepada Mak Sri. Okay, nak tanya Mak lah, apakah implikasi terhadap penulis pemula sekiranya mereka ingin mengambil mudah dan tidak cakna dengan karya yang tidak menitik beratkan penggunaan bahasa yang betul? Adakah mereka ini boleh pergi jauh dalam bidang ini? Okay, Wani nak minta Mak ulas sedikit dan mungkin boleh buat kesimpulan untuk perbincangan kita pada malam ini. Okay, sememangnya lah kita kalau boleh nak melahirkan lebih ramai lagi penulis yang berwibawa, penulis yang boleh menghasilkan karya yang bermutu, yang tak perlu kita perbaiki sangat kan. Sebab apabila kita memperbaiki karya orang, secara tak langsung karya itu akan terjejas sikit lah. Apa yang ingin disampaikan oleh penulis itu akan tak tercapai. Tetapi bagi penulis pemula, mesti akur dengan apa yang penyunting ataupun editor dah tetapkan. Jadi kalaulah editor atau penyunting itu sudah sunting karya kita, kita kena akur. Kita jangan bantah, kita jangan kata, jangan. Ada penulis yang kata macam ni, jangan ubah karya saya, walau satu ayat pun jangan ubah karya saya. Ha, ada penulis yang cakap macam tu. Bagi saya, tak bolehlah nak kata macam tu. Kalaulah nak terbit sendiri, lain cerita. Tapi kalau karya itu diberi untuk penerbit yang edit, penulis itu mesti akur, mesti patuh dengan apa yang telah pihak penerbit tentukan. Sebab penerbit dia memandang keseluruhan. Dia memandang satu hutan. Tetapi penulis dia hanya memandang satu batang pokok dirinya kan. Jadi apabila penerbit sudah tentukan dasar, sudah tentukan satu garis panduan yang mesti dipatuhi oleh 300 orang apabila kita buat antologi, jadi seorang penulis mesti akur dengan apa yang telah ditentukan oleh penerbit. Kalau nak jadi penulis, mesti boleh menerima situasi itu. Tapi kalau nak menjadi penulis terbit sendiri, itu lain cerita kan. Jadi sebagai penulis pemula, baru nak mula-mula menulis, baru nak berkarya, nak mencari tempat, kalau boleh mesti akur dengan kehendak penerbit dan patuh dengan apa house style, kita panggil dia sebagai house style. Rumah penerbitan itu punya gaya penulisan, rumah penerbitan itu punya kehendak. Jadi penulis kena ikut kehendak itu. Pernah juga terjadi ada penerbit yang memang tak nak terima langsung dah karya seseorang itu. Kalau penulis itu hantar karya, penerbit itu tak nak dah, sebab dah serik. Serik tu maksudnya penulis itu sangat cerewet, tak bagi kita ubah, tak bagi editor kita sentuh pun karyanya, dan dia akan jadi bising. Jadi untuk jalan selamat, untuk menyelamatkan masa, menyelamatkan keuangan kan, menyelamatkan maruah penerbitan, ada penerbit yang tak nak ambil pun karya penulis itu. Jadi kena ingat, nak jadi penulis kena faham, kena patuh dengan kehendak dunia, penerbit punya house style. Okay, terima kasih Wani dan tim kru kerana mewujudkan tema ini. Rasanya tema ni pun tak cukup untuk malam ini. Patutnya kita kena sambung lagi dengan subjek yang lain tentang tata bahasa dan ejaan ni. Sebab ya, ini Mak, adalah lumrah. Memang kesilapan ni memang ketara.
Tengok aja kita dah nampak silap ni kat mana. Baca aja status seseorang tu, kita dah tahu kat mana salahnya. Jadi kita nak edit pula karya orang di media sosial tu. Macam mana kan? InsyaAllah Mak. Kita dah buat perjanjian dengan Cikgu Fariza. Kita akan sambung kuliah kita nanti dalam kuliah tertutup. Okay, bersama dengan siswa-siswi SEM 2 Unique Age. Untuk malam ni kita warming up. Okay? Okay, seterusnya saya nak balik kepada Cikgu Fariza untuk menjawab soalan kita di pusingan yang terakhir ni. Cikgu Fariza, ada penulis, oh tadi Mak dah jawab, tapi tak apalah, tanya pendapat Cikgu Fariza. Ada penulis pemula anggap mereka tak perlu fikir lagi aspek tata bahasa apabila hantar karya kepada editor. Jadi, apakah pendapat Cikgu Fariza tentang pemahaman ini? Boleh tak Cikgu berikan tips ataupun sumber rujukan yang perlu penulis pemula tahu untuk mengetahui asas tata bahasa dalam penulisan? Sebab topik kita kan hari ini nak mula dari mana ni, penulis pemula ni? Jadi, saya dengan ini nak menjemput Cikgu Fariza untuk memberi ulasan tentang perkara ini. Seterusnya, memberi sedikit kesimpulan daripada perbincangan kita pada malam ini. Silakan Cikgu Fariza. Okey, terima kasih Wani. Nak mula dari mana? Nak mula bila? Sekarang. Jawapannya mudah je. Mula dari sekarang. Mula malam ini juga. Okey, jadi untuk soalan, untuk jawapan soalan Wani tadi, sebenarnya mudah juga jawapannya. Macam mana nak kita nak nak mengenukarkan anggapan penulis pemula bahawa mereka ni tak perlu lagi fikir tentang aspek tata bahasa. Mereka tulis saja, jadi ada editor yang akan betulkan. Jadi untuk jawapan ni mudah saja, kena ubah persepsi mereka. Dan mereka ni tidak boleh pergi jauh kalau tidak mahu belajar. Maknanya mereka akan berada pada tahap yang sama saja. Dan mereka tidak boleh jadi penulis. Kerana nak jadi penulis, mesti banyak membaca, mesti mengikut peredaran, mengikut perkembangan. Dan untuk penulis pemula, kalau yang sudah pun, maknanya untuk kalau pengalaman sebelum ini, kita menerima karya ada yang baik dari segi bahasanya, ada juga yang agak susah difahami, kita nak betulkan. Kalau boleh, untuk penulis pemula, semak hasil karya yang dihantar sebelum dihantar, tengok dan cuba buat bandingkan dengan bahasa yang digunakan selepas diterbitkan. Jadi penulis ni akan dapat melihat apakah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Gaji pembetulan yang telah dibuat oleh editor. Dan tak ramai sebenarnya penulis yang mengucapkan terima kasih kepada editor. Tapi saya, pengalaman saya bersama dengan Mak Sri Diah, alhamdulillah ada ramai yang utama untuk yang kluster 4 buku pendidik Malaysia Bangkit Gagah yang diumpat, apa diumpat tidak lemah tu, ada ramai yang hantar mesej, cikgu saya tak sangka bahawa karya saya jadi secantik itu. Saya kata sebenarnya saya kata karyanya dah cantik, cuma ada sedikit yang apa yang perlu dibetulkan, terutama dari aspek ejaan dan juga pemilihan kata. Jadi pentingnya kita sebagai penulis ni menguasai aspek sistem bahasa ni, sama ada ejaan, tanda baca, ayat ataupun dari segi kosakata. Jadi untuk kita memberi kepercayaan, menimbulkan kepercayaan pada orang bahawa buku-buku terbitan writer's right bawah Mas Ridiah ni orang tak boleh petikaikan lagi. Maknanya ada satu bentuk gaya bahasa yang memang sudah selari dengan hukum ataupun prinsip yang telah ditetapkan oleh pihak yang menetapkan piawaian untuk tata bahasa ataupun ejaan. Dan penulis pemula ataupun sesiapa saja yang menulis memang tak boleh lari daripada menjadikan sumber rujukan laman sesawang pusat rujukan peradaban Melayu PRPM yang dalam bahasa dan pustaka tu taik PRPM untuk merujuk, untuk memastikan ejaan yang mereka gunakan itu tepat atau tidak. Sebab kalau dalam PRPM tu sudah ditentukan, sudah disebut, sudah pun di contohnya tanda huruf besar, huruf kecil, internet nak guna huruf besar ke huruf kecil, sudah pun
disebut dibuat dalam bentuk macam internet tu ditulis dalam bentuk huruf besar, macam air tu huruf besar lah, macam perkataan kalau kita type perkataan zuhur, perkataan zuhur tu Z tu ditulis dalam huruf kecil, menandakan bahawa zuhur tu bukan kata nama bukan kata nama khas. Jadi selalulah kita merujuk kitab-kitab bahasa, tata bahasa dewan untuk tata bahasa, untuk merujuk tentang kosakata, maksud kata, makna kata, boleh merujuk kamus dewan. Saya rasa tadi pun ramai yang akan buka kamus dewan ataupun Laman Sesawang, pusat rujukan Pusatan Melayu ni untuk mencari perkataan menatal dan juga menggelitar tu. Mungkin perkataan-perkataan tu ada yang dah biasa guna. Dan perkataan tu sebenarnya saya jumpa dalam tulisan penulis pemula. Jadi saya pun tak tahu. Jadi saya rujuk mana penulis pemula ni bagus. Sebab dia kita sebagai editor ni kadang-kadang seronok juga sebab kita dapat kosakata-kosakata baru yang kita jarang gunakan. Jadi tugas penulis pemula daripada membaca, banyak membaca, menulis dengan bahasa yang baik terutama di media-media sosial, di Facebook. Jadi kalau kita kadang-kadang, saya ni memang pemerhatilah, polis Facebook. Jadi kalau kita tengok tu kadang-kadang, dia ni menulis, penulis, kenapa ejaannya macam ni? Jadi hati-hatilah dengan ejaan. Bukan kita kata tak apa sebab dia melalui Facebook ni kita boleh, tak apa, kita jangan serius sangat. Tapi kita berpegang pada kita mesti menunjukkan contoh, mesti menunjukkan teladan yang baik kepada orang lain, dan kerana dan melalui penulisan juga kita mampu mengangkat martabat bahasa Melayu. Okey, dan kata sastrawan negara Ismail Said, jika ingin menjadi seorang penulis, pertama sekali kena membaca, kedua kena membaca, ketiga membaca, keempat membaca, dan kelima baru menulis. Jadi pentingnya penulis pemula dan sesiapa saja untuk meningkatkan kualiti dan mutu penulisan mereka dengan membaca. Begitu juga dengan kata-kata Helvi Tiana Rozani yang ni saya jumpa dalam Goodreads ni, membaca dan menulis membuatmu menjadi. Saya percaya dengan membaca kita berbicara dengan generasi lalu, dengan menulis kita berbicara dengan generasi akan datang. Karena tulisan kita itulah akan menjadi sejarah, akan menjadi bahan bacaan, terutama apabila kita sudah tiada lagi. Dan menulislah dengan baik, dengan menggunakan bahasa yang baik. Okay, Wani pun rasa macam Kak Faizah, Cikgu Faizah sebut tadi apa? Dia pun sekarang jadi polis Facebook. Ya Allah, risau bila. Okay, terima kasih banyak Cikgu Fariza atas tip dan panduan. Banyak sangat yang Wani sendiri belajar daripada perkongsian Cikgu Fariza dan Mak Sri pada malam ini. Dia menjadi refleksi buat diri Wani selaku penulis pemula. Tak dinafikan, okay, Wani pun sejak tahun lepas lah, 2020, okay, terjebak dalam bidang penulisan ni, dah mula berkawan rapat dengan Kamus Dewan, dengan PRPM, dengan Tata Bahasa Dewan. Maknanya macam kesedaran tu baru ada. Sebelum ni tak pernah lah nak ambil kisah kan, tapi sebab moto yang dibawa oleh Mak Sri, kita perlu menjaga kredibiliti kita kalau kita jadi penulis, maka Wani ikhtiar untuk dapatkan sumber rujukan lah kita panggil untuk mereka yang ditulis. Okay, tadi ada soalan daripada Puan Ilham Muslimah, ya. Kalau tak salah Wani, dia tanya tentang buku pojok. Itu kategori apa, ya? Okay, boleh tak kita minta Mak Sri jawab soalan tu? Mungkin sebab Wani pun rasa nak tahu juga kategori tolong paparkan soalan Puan Ilham Muslimah tadi. Buku pojok, okay. Okay, Mak jawab. Okay. Kejap Mak. Boleh jawab Mak sebab rasanya Wani pun teringin nak tahu juga. Okay, itu Ilham tanya, buku pojok itu termasuk dalam kategori apa? Okay, buku pojok adalah buku popular. Buku popular, dia bukan buku pop. Kena bezakan. Buku popular bukan buku pop. Buku popular macam novel popular. Tapi buku pop adalah buku yang betul-betul langgar langsung tata bahasa. Dia macam Lu,
mau pergi mana, gua mau makan, kan? Lu, lu cilok mau pergi mana, itu pop. Ha, itu bahasa pop. Apa ni, wait, apa, let lu lah, kan? Apa ni, istilah-istilah WeChat. Itu adalah buku pop. Tapi buku pojok, dia adalah buku popular. Buku popular maksudnya dia masih lagi mengekalkan tata bahasa, masih lagi mengekalkan ejaan yang betul, tapi disampaikan dalam cara santai. Temanya sangat santai, temanya yang kisah laki bini, kisah apa ni, anak-anak, kisah cinta, tapi disampaikan dengan cara santai. Ejaan ni masih lagi ejaan yang betul. Ha, dia cuma kita panggil karya popular. Macam novel-novel popular yang banyak berada di pasaran. Itu adalah novel popular. Tapi kalau novel pop, novel pop adalah novel zaman-zaman dulu yang tahun 80-an. Lebih kepada karya-karya pop. Yang cerita-cerita yang disampaikan ikut selang bahasa moden. Jadi tak nahu dia tak fikirkan ejaan yang ada apa lu gua itu, itu adalah pop. Itu pun dah membezakan kan, pop lain, popular lain, no, tulisan okay. Yang baru tahu lah. Serius lain. Okey. Ada beza ya buku pojok dan buku popular. Terima kasih Mak atas jawapan ad hoc. Tadi ingatkan dah penutup dah. Nampaknya penonton kita tak berganjak Mak daripada tadi. Mari tengok viewers kita ada 50, lebih kurang 50 lebih ni. Masya Allah topik ni hangat. Maknanya semua setia menanti sampai ke penghujungnya. Terima kasih kepada semua penonton kita pada malam ini. Ustazah Rashidah Ahmad kata saya banyak belajar ni. Kau usah kata sonok sangat malam ni. Dapat tahu perkataan menyesap. Oh, okay, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Okey, Nurul Ashikin berkata, seronok ada polis FB ni. Saya banyak belajar bila Mak sering tegur saya dan betulkan apa sahaja penulisan yang saya post di Facebook ataupun dalam buku. Alhamdulillah. Okey, okay, jadi kita pun dah melewati jam 10.06 minit malam. Okey, berakhir dulu kita punya perbincangan pada malam ini. Tapi diminta Mak Sri dan Cikgu Cikgu Fariza untuk tunggu sekejap kerana sebelum nak berakhir siaran, kita ada beberapa pengumuman penting daripada pihak penganjur untuk Wani sampaikan pada penonton kita pada malam ini. Harapnya mereka jangan tinggalkan lagi lah siaran ini kan. Semua nak tahu kan pemenang untuk kuis mingguan tadi, betul tak? Okey, baiklah. Tapi untuk pengumuman pertama, Wani nak umumkan ya, pemenang peraduan resensi buku Mana Mak, iaitu karya Puan Roziah Mak Akil untuk siaran Bicara Pengkarya siri yang lepas. Pemenangnya ialah pemegang akaun Facebook bernama Azlina Abdul Jalil. Okey. Okey, pihak kru ada paparkan. Okey, ini dia punya resensi buku daripada karya Mana Mak. Okey, insya-Allah Puan Azlina Abdul Jalil, urus setia pertandingan akan menghubungi Puan Azlina dalam masa terdekat ini. Okey, tahniah Puan Azlina. Alhamdulillah. Okey, seterusnya kita nak tahu siapakah pemenang hadiah misteri untuk soalan kuis kita pada minggu ini. Okey, pemenangnya, okey, kru produksi ada slide tak? Ada nak tunjuk paparan skrin tak? Sempat tak? Okey, ada. Paparkan screenshot pemenang. Silakan kita tengok siapakah pemenang bertuah pada malam ini. Okey, Masya Allah, nampak tak tu tiga nombor telefon. Teratas satu yang paling jawab betul dan terpantas ya. Okey, yang pertama, siapa tu? Pemenang pertama, Siti Mariam Daud. Tahniah Puan Siti Mariam Daud. Pemenang kedua, Puan Maziah Mustafa. Ya Allah, rindu saya ni. Menang lagi malam ni, rezeki sungguh dia. Pemenang ketiga, okey, Puan Muza. Okey, ini kita punya peserta semester 2 yang baru ni. Tahniah untuk ketiga-tiga pemenang. Okey. Ketiga pemenang ini akan menerima hadiah berupa buku tata bahasa dewan yang ditaja oleh Cikgu Fariza sendiri.
Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Fariza Nurbaya atas kesudian mengajar hadiah kepada penonton kita pada malam ini. Okey, baiklah. Ada lagi ni pengumuman ni. Okey, sabar ya. Okey, untuk perhatian semua, kita masih lagi meneruskan sesi pertandingan cetusan alumni UniKH. Okey, pertandingan cetusan alumni UniKH ini terbuka kepada semua pengkarya legasi Abah ataupun okey, pengkarya buku kisah hidup yang pernah diterbitkan di bawah Writer's Right. Jadi, okay, dalam tempoh beberapa hari lagi, pertandingan ini tarikh tutupnya lah, tak lama lagi yang saya fahamkan 13 Oktober. Cepat-cepat untuk anda menukilkan pengalaman anda, memori indah anda, contohnya untuk pelajar semester 1 sepanjang 9 bulan anda bersama UKH. Pastikan anda mengikut syarat-syarat pertandingan yang diiklankan dalam poster untuk melayakkan anda memenangi hadiah istimewa peraduan tersebut. Okey, ada lagi lah pengumuman kita malam ini. Aduh, jeng. Pengumuman seterusnya. Alhamdulillah. Okey, untuk perhatian semua, UniKH akan mengadakan malam pelancaran 12 buku legasi Abah dan juga majlis graduasi untuk peserta semester 1 di UniKH, iaitu pada tarikhnya, ada di poster tak? Tak ada. Oh, tak ada tarikhnya dia. Okey, kalau okey, tarikhnya sila log masing-masing sila log tarikh 15 Oktober 2021. Jumaat malam minggu depan. Ah, sebenarnya malam ada dah tapi ada lagi di poster. Okey, alhamdulillah. Insya-Allah kita akan bersiaran di TV UniKH juga. Dan okey, kita membawakan 3 orang penulis tamu yang dah memberi jawapan untuk hadir pada malam tersebut. Okey, di poster saya nampak ada wajah Ustazah Muzayana Abdullah, penulis tamu Legasi Abah 8, dan juga Dr. Syukri Abdullah, penulis tamu Legasi Abah 6. Oh, ada seorang lagi ditanda soal begitu. Siapakah beliau? Sama-sama kita nantikan pada malam kemuncak pelancaran antologi Legasi Abah 15 pada 15 Oktober jam 9 malam, insya-Allah. Okey, maka dengan ini berakhirlah slot bicara pengkarya kita pada malam ini. Saya secara peribadi ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu tim kru produksi TV UniKH yang memberi peluang untuk saya mengendalikan slot pada malam ini bersama barisan panel yang hebat, terutama dalam bidang bahasa dan penulisan. Aura mereka tu terserap rasa sampai sini. Mohon maaf jika ada salah silap. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang lemah itu dari kelemahan diri saya sendiri. Walau pada hakikatnya kedua-duanya datang dari Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini memberi manfaat buat semua dan memberi panduan pada kita semua. Nak mula bila? Mula sekarang, buat kata Cikgu Fariza. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain waktu. Bye.